Ya, menunggu sunrise sampai 7:30 tidak muncul karena tertutup awan. Jadi kami pulang saja untuk sarapan pagi. Nih. Makan apa ini? Pop mie. Oh, pop mie. Bukan promosi tapi memang seperti ini. Belinya pop mie. Ada cookies gelang khas Manado. Ini labu siam hasil petikan di kebun orang. Lemon. Ini bikin jeruk rujak. Ambe kemari. Ini DP terong. Orang Manado bilang foki-foki. Ini kopi susu cappuccino. Ini kopi hitam. Ini americano. Ini americano, kopi hitam americano. Kopi hitam americano. Ini lemon. Rurucano. Rurucano. Ini lemon rurucano. Kalau di Makassar dong bilang ini pohon di belakang. Jeruk pangkep, kalau di Bali bilang jeruk Bali. Ini DP pohon. Rurucano. Kebetulan ada tanam ini pohon. Jeruk di sini. Nih. Pohonnya Rurucano. Bukan dari ini dibawa bibitnya dari Pangkep Makassar. Bayang. Ditanam di sini dan dia bertumbuh dan subur. Jadi kami ini sarapan pagi di bawah pohon jeruk Pangkep. Apa lagi yang dia bilang kalau bahasa DP bahasa ini? Pomelo. Pomelo, oh pomelo. Pomelo Pangkep. Ini jeruk pomelo, DP nama ini jeruk pomelo. Ini kalau dia setua so boleh makan napa DP hasil ini jeruk pomelo. Tapi ini hiasan meja, belum mau makan, masih pagi-pagi ini tidak bisa makan jeruk ini. Terong hasil dari jalan-jalan pagi tadi. Jadi sekarang sudah mau sarapan. Minum dulu kopi. So itu mon, so. Ini kopi cappuccino. Dingin jadi bikin bungkus bagian itu kapal. Pakai sorban. Yang mau makan ini pop mie. Yang ini cookies gelang. Ini bilang cookies gelang khas Manado ini, khas kampung. Bulat-bulat bagian jadi bilang cookies gelang. Mantap. Minum deh kopi. Tiga hari dua malam api unggun terus 24 jam. Nih, ini api unggun sudah 3 hari 2 malam karena kami sudah bermalam di rurukan tembuan 2 malam. Dua malam kan? Dua malam. Suasana pagi ini. Sini tidak ada ubi. Jam 7 pagi. Telepon ubi ya. Mau tumbuh. Orang di sini nih mau batanam ubi, batanam sayur. Nggak jadi tuh. Ya. Mak kerasin lah. Sedap kan kukis gelang tore-tore. Ini kukis gelang tore-tore sedap. Teman ngopi. Tuh mak ke bawah. Tuh et pe kakak tuh.